Hai, salam Tech Mania semua. Saya Amir Afham daripada MTAS Academy. Hari ini kita ada lampu yang orang lain tak ada lagi dekat Malaysia ni. Masa shoot video ni lah. Hari ini kita ada Nanlux Evoque 1200W. So lampu ni adalah lampu yang paling power sekali daripada Nanlight. Kejap. Tadi namanya Nanlux kan? So, apa beza Nanlux dengan Nanlight? Sebenarnya Nanlux dan Nanlight ni adalah dari company yang sama. Cumanya Nanlight ni adalah lampu yang daripada peringkat beginner sampailah peringkat ke professional, dan Nanlux ni pula adalah fokus kepada lampu professional untuk filem dan untuk broadcasting. So hari ni kita nak fokus dekat Nanlux, dan dalam Nanlux ada 3 siri model utama iaitu Dino, TK, dan hari ni yang ada dengan kita adalah siri Evoque. So Evoque adalah siri lighting LED spotlight dengan yang kita ada adalah warna daylight, dan baru je dilancarkan hari tu dalam bulan 5 tak silap, dan hari ni lighting ni dah ada depan mata kita. So apa lagi? Jom kita review. Oh, lupa nak beritahu yang lighting ni kita orang beli dekat Easy Film. So seller ni memang best lah, dia memang terbaik, dia memang mesra dalam, dia akan guide korang satu-satu barang yang korang nak beli tu sampailah korang teracun dengan benda lain. Hati-hati. Dan Easy Film juga banyak buat promo. So apa lagi? Korang pujuklah Easy Film supaya sponsor kita orang punya video ni. Barulah kita orang boleh review lagi banyak benda-benda yang best sebenarnya. Okay. And seller ni trusted juga, jangan risau. Sebab banyak dah barang yang kita orang beli yang latest ni, banyaklah kita orang beli daripada diorang ni. Jom kita move on kepada lampu ni. So, kalau korang beli lampu ni, korang akan nampak kotak dia memang besar. Memang besar gila lah. Macam kotak peti ais. Macam kotak korang beli peti ais tapi separuh. Letak dalam bonet pun muat-muat je. Korang boleh tengok gambar ni. Okay, hari tu bos kita Asfaham ni, dia dah unbox dah awal-awal lampu ni. Tak sabar katanya nak tengok apa yang ada kat dalam ni. And then, untuk lampu ni sebenarnya, dia tak ada bag. Sebab kalau lampu yang professional macam ni memang tak ada bag lah. Dia biasanya akan letak dalam bag. Rasanya bag macam bag Pelican. Ataupun dia bukan bag tapi box yang hitam yang ada besi-besi kat tepi dia tu. Biasanya akan letak lighting dalam tu. And kalau korang beli lampu ni, korang akan dapat documentation macam ada user guide. DMX punya user guide memang detail. Dan ada surat terima kasih lah sebab beli. Lighting ni punya baru sampai tak sempat diorang nak tukar series kat bawah ni. Sepatutnya Evoque, dia bukan Dino. Dan korang akan dapat satu pen drive untuk korang update korang punya software lighting ni. Akan datang lah kalau maybe dia nak letak efek ke apa kan. Okay, kalau korang perasan dekat sini dia ada body saja, dia tak ada yoke. Yoke ni benda yang U tu. So antara body dengan yoke ni dia asing lah. And then dekat yoke ni siap-siap dia dah ada baby pin. Bermakna korang yang nak upgrade ke lighting ni, korang kena ada at least high roller. Tapi biasanya orang-orang yang nak upgrade ni dah ada macam-macam stand lah. Tak ada masalah. Cuma peringatan untuk korang yang baru nak upgrade. Okay. Dan dekat bahagian hujung kat yoke ni, diorang gunakan quick release. Nanti saya tunjukkan macam mana cara nak pasang. Okay, so sekarang ni kita nak go kepada lampu ni. Size dia agak besar lah daripada semua lampu yang kita pernah review sebelum ni. Even 600D. Tapi masih kecil lah daripada kebanyakan lampu-lampu yang ada dekat industri. Macam HMI, macam Arri HMI, lagi banyak lah. Design dia macam biasalah, ada signature daripada Forza series, iaitu dia ada carbon fiber sikit-sikit dekat body dia. Dan kalau tengok build quality Evoque ni, bak kata orang Jawa, dia build to last. Dia memang keras dan memang rough lah, memang sesuai untuk bawa ke set penggambaran. Dan lagi satu kelebihan dia yang paling baru untuk Nanlux ni adalah dia ada IP rating, iaitu IP rating 54. Rasanya ini yang pertamalah untuk lampu Nanlux. Rasanya lah. Apa maksud IP rating ni?
Secara ringkasnya, IP rating ni adalah klasifikasi ketahanan daripada segi pepejal dan air. Pepejal tu maksudnya solid lah. So Nanlux Evoque 1200 watt ni dia ada IP rating 54. So dia bukan 54, 55, 56. Maksudnya rating 5 adalah untuk solid, yang bermaksud boleh kena dust, boleh kena habuk. Okay. Dan untuk 4 pula, 4 ni adalah rating air yang boleh kena siraman air yang manja-manja je lah. Boleh siram air dari semua arah. Okay. Tapi kalau korang bawa menyelam tak boleh lah. And then sekarang ni kita nak pergi kepada cara pasang dia. Korang boleh tengok bahagian body tepi ni, korang akan nampak ada simbol lock dengan unlock. So kalau korang nak unlock, korang boleh tekan bahagian biru kat sini. And then kalau korang nak pasang, korang just masuk je lighting ke bawah dan korang boleh lock dekat tepi ni. Ada, dia ada clip kat tepi ni. And then voila, dah settle. And kita pergi pula ke bahagian depan lighting ni dan korang akan nampak dia punya COB dia memang bapak besar lah. 1200 watt gunakan LED. Dan disebabkan COB ni agak besar saiznya, Nanlux buat mount baru dekat Evoque ni, iaitu NL mount. Diorang dah tak gunakan Bowens mount dan ada beberapa modifier yang Nanlux dah buat untuk Evoque ni dan yang akan datang lah yang Nanlux akan keluarkan. Dan dekat sini kita ada salah satu modifier yang khas dia, iaitu Fresnel FL35 yang bapak-bapak besar. Sebab punca light tu dah besar, jadi Fresnel ni lagi besar. So nak tahu apa function Fresnel ni sebenarnya, korang boleh check it out dekat video kita orang yang sebelum ni. Adalah terangkan secara detail apa beza Fresnel flood, apa beza Fresnel spot. Okay, kita orang review Fresnel daripada Aperture F10. So korang support lah YouTuber Malaysia sikit. Okay, nama Fresnel FL35 ni adalah sebabkan 35cm saiz diameter glass yang kat depan ni. Besar kan? Dan design untuk Fresnel ni agak unik sebenarnya. Sebab bahagian bawah Fresnel ni kalau korang tengok, dia ada tapak, dia ada tapak bawah ni. So kita boleh letak bawah, dia tak akan bergulik lah kat mana-mana. And then bila kita pasangkan Fresnel FL35 dengan body Evoque 1200 ni, yang di mount atas yoke adalah Fresnel, bukannya body Evoque. Unik kan kat situ. Sebab dekat bahagian tepi tapak Fresnel ni ada quick release mount untuk yoke tu letak kat situ. Saya rasa antara sebabnya adalah nak elakkan masalah berat yang dia tak balance sebenarnya. Sebab diameter Fresnel ni lagi besar dan berat daripada body Evoque ni sendiri. Automatik dia akan jadi masalah macam Forza 500 sebelum ni lah. Sebab berat Fresnel ni sahaja adalah 9 kilo. Memang lagi berat lah. Confirm kalau korang longgarkan dia punya tepi tu, confirm lah, confirm jatuh ke depan. Kita tengok pula dekat bahagian belakang Fresnel ni. Ini adalah contoh yang paling jelas nak tunjukkan macam mana Fresnel ni berfungsi. Hanya bahagian belakang ni je yang bergerak, sama ada korang nak zoom pada 11 degree ataupun pada medium flood iaitu 45 degree. Automatik bila korang pusingkan Fresnel ni, body yang akan bergerak rapat ataupun menjauh dengan gelas yang kat depan ni. And then build quality Fresnel ni tak payah cakap lah, memang steady dan mampu hold body Evoque yang seberat lebih kurang 6 kilo ni. Berat lah. Okay, clip bahagian atas untuk lock bandar ni agak beza sikit dengan Fresnel Aperture F10, yang mana Nanlux dia gunakan ala-ala spring lock. Dia beza sikit lah. Bandar dia ni juga ada 8 pintu yang boleh di adjust ikut korang punya suka lah. Okay. Dan obviously lagi besar lah, besar gila. Okay. So apa yang power lighting 1200 watt ni? Nah, Nanlux bagi power supply yang besar gedabak ni. Rasanya kalau lampu HMI, lampu tungsten yang selain daripada LED, diorang juga masih gunakan ballast. Tapi saya tak pastilah lampu LED ni still gunakan ballast ke? Kalau korang yang lebih tahu pasal benda ni, boleh komen lah kat bawah. Power supply ni juga Nanlux claim ada IP rating yang sama dengan body Evoque, iaitu IP54. So bolehlah kena air secara dari mana-mana, bolehlah kena hujan, bolehlah kena dust sikit-sikit. Dan untuk battery option, sebenarnya tak ada battery option pun kat sini. Memang direct ke plug sebab 1200 watt kot, takkan pakai bateri. So untuk power supply, Nanlux
Evoque 1200 ni, dia punya design dia, dia agak kemas lah. Dia ada kemasan honeycomb. Itu memang Nanlux punya signature. Dan size dia, kalau ingat saya, size dia agak kecil sikit daripada size balance daripada lampu-lampu yang macam HMI, macam tungsten tu. Dia kecil sikit dan dia stay berat lah. Berat dia tak ingat apa-apa, so nanti Lokman tulis kat sini lah berat dia. Okay, tapi memang berat lah, memang rasa berat. So untuk pengetahuan korang, lampu dah besar, Fresnel lagi besar, power supply pun besar agak. So wayar dia pun tebal lah, memang tebal, memang rugged, steady lah. Dia bukan macam wayar halus macam 60B ni lah. Ini kalau pakai kat luar sekejap je putus. So lighting daripada Nanlux Evoque series ni memang dia nak fokus dekat industrial environment lah. Memang time tu kita apa, kita gunakan secara habis-habisan lah. Okay, sebenarnya maybe bagi korang yang masih tertanya lah, dah ada lampu yang power macam Forza 500 tu, aperture 600D lagi, nak buat apa beli lampu yang double triple power dia sampai 1200 watt ni? Dah lampu dua tu dah power lah, nak buat apa lagi? Untuk apa? Sebab saya sendiri pun tertanya sebenarnya. Ha, so saya pun reach lah dekat director kita iaitu Asfahamdi, dan dia bagi tahu sebenarnya jawapan dia kat sini lah. Okay, insert dia sikit sini. Dia perlukan cahaya yang boleh lawan dengan matahari sebab dia suka lah main lighting dekat tingkap-tingkap yang besar ni, macam tingkap-tingkap kat tepi tu. Suka lah ada slash, ada cookies kat situ. Suka lah. So kalau kita dekat environment yang agak masa tu banyak cahaya matahari, so kita nak lawan dengan cahaya matahari tu, so kita perlukan lighting yang cukup kuat lah. So dengan Evoque 1200 ni, kita boleh imitate cahaya matahari dan kita boleh kawal nak cahaya tu macam mana. Dan Asfar juga dia ada cakap yang dia ni sebenarnya peminat volumetric lighting. Apa benda pula tu? Okay, secara ringkasnya dia macam style ala-ala light strip yang masuk dalam bangunan lah. Light strip tu, itulah dia volumetric lighting. So contohnya sekarang macam scene Money Heist ni, sebab saya sekarang tengah layan Money Heist, so saya bagi contoh Money Heist lah, senang. Korang tengok yang mana belakang profesor tu ada cahaya light strip yang straight daripada atas masuk ke dalam bangunan dia ke bawah tu. Korang rasa itu cahaya yang real daripada matahari ataupun cahaya daripada lighting? Cuba korang komen kat bawah. Jawapannya tak, itu adalah cahaya daripada lighting. Lighting yang dipacak kat atas tu tembak ke bawah. Dan untuk menjayakan volumetric lighting ni, kena ada haze lah, ataupun fog ataupun asap apa-apalah. So dengan asap ni barulah nampak volumetric lighting tu, light streak tu baru nampak. Okay, so untuk macam mana korang nak guna haze ni, yang ni kita buat konten yang lain lah. Nanti makin panjang lah video ni. Lagi satu adalah scene rompakan Joker dalam The Dark Knight. Kalau korang perasan, dekat lantai bank tu ada cahaya, yang mana cahaya tu dia masuk daripada tepi tingkap bank tu yang besar tu. Okay, so itu adalah cahaya daripada lighting juga, bukan daripada matahari yang sebenar. Sebenarnya itu adalah sebab kita beli lampu sampai 1200 watt ni, sebab kita nak imitate cahaya matahari tu. Sebab kadang-kadang kita tak boleh nak kawal cahaya matahari ni. So apa lagi? Jom kita test kepoweran lighting ni. Mampu tak Evoque 1200 capai apa yang kita nak buat? Okay, untuk menu dekat Evoque 1200 ni pula, sistem menu dia sebenarnya tak banyak beza lah dengan Forza 500 sebelum ni yang kita review dekat sini. Korang boleh check it out dekat sini.
Tapi dekat Evoke kali ni, Nanlux lagi fokuskan menu DMX yang lagi banyak dan lagi terperinci. Tapi kita orang tak ada guna pun DMX, sistem DMX setakat ni tak ada guna lah. Dan lagi satu yang saya perasan kali ni adalah ketepatan intensiti cahaya, yang mana kira kalau korang dim tu, lampu ni lagi precise. Sebab kata orang Jawa lagi detail lah, okay? Daripada korang boleh pergi daripada 0.01% sampailah ke 99.9%. Dia dah sama macam Aperture 600D Pro. Dan tak dilupakan juga efek-efek yang ada dekat Nanlite dibawa sekali semua dekat Nanlux ni. Dan apa yang saya perasan, efek-efek yang ada dekat Evoke ni dia lebih kurang sama dengan efek yang ada dekat Forza 60B. Okay, efek dia lagi banyak, dia berbezalah daripada Forza 500 yang efek dia sikit je. So contohnya, kalau kita dah set up tinggi-tinggi lampu ni, macam mana kita nak adjust balik sebab kontrolnya semua ada dekat body Evoke ni. Takkanlah kita nak turun, lepas tu adjust, lepas tu naik balik, lepas tu turun balik, lepas tu adjust balik, susahlah kan. Okay, jadi lampu ni ada macam-macam connection, dia ada DMX, ada Bluetooth, ada Wi-Fi, ada wireless 2.4GHz. Tapi sebenarnya untuk apps Nanlite atau Nanlux ni, sebenarnya dia agak mengecewakan lah. Okay, untuk iOS dia ada dekat App Store, tapi untuk Android dia tak ada langsung dekat Play Store. So korang kena cari dekat dia orang punya website, and korang kena download kat situ, and then korang kena install. Lepas tu bila korang nak guna tak boleh. Sebab apa? Sebab korang tak ada wireless controller dia. Nanlite jual wireless controller secara berasingan. Korang kena ada lighting, korang kena ada wireless controller, korang kena ada apps tu barulah boleh connect. Tapi kita orang bersyukur sebab kita orang ada remote ni. So remote ni lah boleh gunakan ciri-ciri wireless 2.4GHz kat sini. Tapi ada satu kekurangan dia, iaitu dia tak boleh pergi kepada number yang precise. Number tu tak precise lah. Macam contoh sekarang ni Evoke ni, kita dah boleh secara precise. Contohnya kita nak pergi kepada 20.4%. Dekat remote ni cuma boleh pergi kepada 20% saja. So untuk Nanlux, maybe nanti nak keluarkan remote, maybe boleh support remote yang boleh dim secara precise. Dan lagi satu, efek pun tak boleh kawal dari sini. So agak mengecewakan lah kat situ. So beli atau tidak? Dengan tag harga sekitar RM15,000 untuk lampu sahaja, dan Fresnel yang berharga sekitar RM3,000 sahaja, dengan output yang standing dengan lampu HMI 2.5kW, bagi saya agak berbaloi lah. Walaupun dia kita dengar mahal lah. Sebab kalau dibandingkan harga professional lighting macam Arri, paling-paling kurang harganya kalau nak beli mesti dalam 20K ke atas untuk body sahaja. Tu tak termasuk aksesori lain lah, macam bandor ke, Fresnel ke dan lain-lain lah. Dan korang kena bear juga aksesori yang lain, contohnya macam light stand, yang mana light stand ni bukan light stand yang biasa-biasa lah.
korang kena at least gunakan cinema stand. Tak silap nama dia, cinema stand ataupun si stand yang atas dia tu ada tempat untuk junior pin. Sebab dekat Yoke Nanlak Sivok ni dah ada siap-siap lah dia punya batang tu. Kemudian lepas ni maybe korang ada shoot untuk klien dan korang nak sewa lighting-lighting tambahan, korang pun dah tak perlu nak sewa lighting tambahan yang lain lah sebab dah ada yang ni. Korang boleh berjimat sikit lah dekat situ. Rekomen saya untuk korang yang nak beli lighting ni, korang belilah mengikut apa yang korang nak capai dalam video korang. Okay, adakah lampu macam ni membantu untuk jayakan apa yang korang nak capai dalam satu-satu scene tu? Jawapannya semua berbalik kepada korang sendiri. Sebabnya Nanlux Evoque 1200 watt ni sangatlah power. Dia punya output lighting tu memang gila terang. Dan Nanlux juga ada kelebihan dekat Evoque ni yang mana tak banyak lagi kompetitor yang keluarkan lampu LED yang sangat power ni. Okay, tapi adalah beberapa kekurangan dia. Macam kes kita orang ni, tak ada apps yang dicadangkan Nanlux tu boleh digunakan dekat Android. Hampir semua dekat iOS, macam Lumen Radio dan sebagainya lah. Maybe kena racun bos pula beli iPad pula semata-mata nak kawal lighting ni kan. Senang pula kerja gaffer kan. Dah set up tinggi-tinggi, takkan nak turunkan balik. Tapi antara concern terbesar saya adalah dalam Nanlux dan Nanlight yang tengah busy buat lampu model baru ni, diorang ni juga patut fokus dekat develop apps yang lebih up to date lah, lebih interaktif, macam Cider Sling daripada Aperture. Kalau Nanlux boleh develop ekosistem lighting dalam satu apps, kalah lah Aperture macam ni. So, kalau korang ada apa-apa soalan berkenaan Nanlux Evoque 1200 watt ni, atau korang ada apa-apa cadangan yang kita orang nak buat konten apa lepas ni, boleh je komen dekat bawah ni. Jadi, kalau korang rasa video ni bermanfaat dan korang suka video macam ni, korang boleh tekan like dan share kepada kawan-kawan korang yang nak tahu kita ada lighting yang power kat sini. Dan silakanlah subscribe Aptas Academy sebab kita ada misi tahun ni, iaitu 100k subscriber. Dan untuk korang yang nak belajar lebih mendalam lagi pasal lighting, cara nak buat video daripada skrip sampailah cara nak jual video, marilah langgan mtasflix.polia.com. Dekat situ macam-macam tutorial kita orang ada. Sekian daripada saya, Amir Faham. Kita berjumpa lagi di video Tech Minute yang akan datang. Love Tech, stay minute.